Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi dengan saya Alara Motor Cirebon. Baik, kali ini saya kedatangan owner Kawasaki KLX dari Indramayu. Pemasangan Alara MP One Way ya, Kawasaki KLX. Untuk pemasangannya tidak ada potong ataupun kupas kabel, dan juga pemasangannya bisa dipanggil wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Wilayah Jabodetabek juga bisa dipanggil guys. Bagi yang di luar kota bisa transaksi via Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Baik, langsung saya akan coba fiturnya ya. Untuk alarm MP1 wire remote-nya seperti ini ada dua. Pada saat kita order ada dua. Satu buat cadangan, sudah ada baterainya. Pada saat remote-nya hilang, kita bisa beli remote-nya saja guys. Remote baru harus di setting terlebih dahulu ya. Alarm MP1 wire dilengkapi dengan anti loncat. Jadi untuk motor yang bergigi harus dilengkapi anti loncat ya. Kita coba untuk anti loncatnya. Nah ini gigi netral, saya coba masukkan persneleng. Oke. Ini sudah saya coba masukkan persnelengnya dan kita tes starter pakai remote-nya. Nah, ini kontaknya. Starter pakai remote, tombol petir, pencet dua kali cepat. Ini kesirkan sudah nyala, kita coba klakson. Tapi mesin nggak mau hidup karena dia masuk persneleng. Ya, jadi kalau persneleng yang netral, starter pakai remote dia tidak bisa. Ini buat sistem keamanan juga. Baik, saya akan coba netralkan kembali. Nah, ini sudah netral, kita matikan dulu. Coba starter pakai remote sekali lagi. Nah, ini netralnya sudah nyala. Baru mesin hidup nanti. Oke. Dilengkapin mode hazard atau touring. Tombol petir atau listrik. Pencet tahan. Kurang lebih 6 detik. Oke, ini plat nomor belum turun ya. Ini hazard menyala. Pada saat kontak off juga bisa kita nyalakan mode hazardnya. Coba kita matikan dulu. Sekarang kita coba nyalakan hazardnya atau touring. Tombol petir atau listrik, pencet tahan. Ini kontaknya dalam keadaan off ya. Nah, oke, matikan. Dilengkapi dengan alarm kunci kontak, tombol tutup satu kali. Jadi kalau kita aktifkan alarm, kesenggol. Nah, ini senggolan pertama kurang lebih 5 detik dia akan bunyi, sen akan berkedip. Kemudian senggolan kedua dia durasinya agak lama. Kemudian pada saat terjadi kontak paksa atau letter T. Nah, coba kita hidupkan. Kita cabut kontaknya. Kita masukkan lagi. Kita onkan lagi. Kita starter lagi. Mesin gak mau nyala. Dilengkapi dengan mode silent guys. Mode silent ini sangat berguna sekali bila motor kita yang parkirannya rawan sekali tersenggol, terganggu, kita gunakan mode silent. Dan waktu itu pencetahan sampai sen kedip. Ini mode silent ya. Hanya sen saja berkedip tanpa ada suara buzzer atau sirine. Nah ini mode silent, kesenggol tidak ada bunyi buzzer, tapi pada saat terjadi letter T atau kontak paksa. Krek. Nah, coba kita starter. Kontak kita cabut. Kita masukkan lagi, kita onkan lagi, kita starter lagi. Mesin tidak mau nyala, mesin tidak mau hidup. Oke, kemudian ada answer back, lonceng nih. Matikan gembok buka untuk answer back. Ada fitur anti rampas atau anti begal. Jangkauan alarm MP1 by 50 sampai 100 meter berdasarkan tes di tempat saya. Untuk tiap lokasi juga beda-beda, kadang ada yang bisa lebih ya. Baik, saya akan coba fitur anti rampasnya. Kita hidupkan dulu sepeda motornya. 50 sampai 100 meter. Matikan ini. Gembok tutup sekali. Oke, motor mati. Mesin tidak bisa hidup lagi. Ini kontak masih on ya. Oke, kita hidupkan sepeda motornya. Kita cabut kontaknya. Kita masukkan lagi. Kita onkan lagi. Kita starter lagi dari sini. Itu fitur anti rampas atau anti begal.
Kemudian ada sistem auto lock 30 detik. Kemudian ada fitur sen bunyi pada saat kita hidupkan sen kanan ataupun kiri. Buzzer ini akan bunyi. Seperti itu. Oke guys, itu alarm MP1Y di Kawasaki KLX. Owner dari Indramayu, pemasangan bisa dipanggil di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Jabodetabek. Luar kota bisa transaksi via Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.